Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan berburu surganya durian lokal yang ada di daerah sekitar Kecamatan Angatayap. Dan untuk perjalanannya sendiri, akan memakan waktu kurang lebih 1 jam menuju pemberhentian pertama, yaitu tempat kami memarkirkan kendaraan teman-teman. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 30 menit menuju Bukit Cintong. Yang mana Bukit Cintong ini merupakan lokasi surganya durian lokal yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Penasaran kan bagaimana keseruannya? Saksikan terus ya videonya teman-teman. Oh iya teman-teman, pada perjalanan kali ini kami sempat berhenti beberapa kali, yaitu dikarenakan kondisi jalan yang bisa dibilang cukup ekstrim. Karena kondisi jalan yang cukup ekstrim tersebut, membuat beberapa kendaraan teman-teman saya kesulitan saat melewati tanjakan menuju Bukit Cintong. Teman-teman, akhirnya kami sampai juga di tempat pemberhentian pertama, yaitu tempat kami memarkirkan kendaraan. Dan selanjutnya, kami akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama kurang lebih 30 menit. Nah teman-teman, akhirnya kami sampai juga di Bukit Cintong. Dan ini hasil kami mengumpulkan buah durian yang sudah jatuh dari beberapa pohon. Dan jumlahnya cukup fantastis, yaitu sebanyak 64 buah teman-teman. Di sini, saya tidak sempat memperlihatkan buah durian semuanya kepada teman-teman. Karena sebagian buah duriannya sudah kami masukkan ke dalam karung untuk dibawa pulang. Sekian video perjalanan saya kali ini, dan semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.